Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Enaini binti Abdul Rahman. Saya stokis dari Kota Baru, Kelantan. Saya ingin kongsikan kat sini pengalaman saya menyertai seminar Growing Your Business yang Puan Aini adakan yang saya telah pergi pada bulan Oktober yang lalu. Saya join seminar tu bersama dengan 5 orang ejen saya. Masa tu saya bawa 5 orang ejen saya dan alhamdulillah kami dapat banyak sangat ilmu dalam seminar tersebut. Saya dengan ejen saya masa tu kira dapat mencedok banyak sangat ilmu dengan Puan Aini dan sangat terujalah sebab Puan Aini sendiri yang datang berkongsi ilmu bersama kita. Dan saya rasa saya dapat perubahan yang drastik dalam tim saya selepas balik daripada seminar. Kerana 2 orang daripada ejen saya yang datang ke seminar pada hari itu dapat buat sales sebanyak RM4,500. Dan kedua-dua orang ejen saya itu layak mendapat reward yang Puan Aini tawarkan untuk ejen yang membuat sales sebanyak RM4,500. Dan alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat ilmu yang Puan Aini dah sampaikan tu kami satu tim terapkan. Yang mana contohnya amalan-amalan menjemput rezeki, istighfar dan semua yang kita lakukan hendaklah kebergantungan kepada Allah tu, itu yang penting. Okey, saya nak kongsi kat sini apa yang Puan Aini sampaikan hari itu tentang istighfar. Saya rasa sangat teruja sebabnya Puan Aini sama-sama beristighfar dengan kami satu dewan dan masa dalam dewan tu boleh dikatakan semua peserta menangis dan kami rasa betapa kerdilnya diri kami ni dengan apa yang telah kami capai semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Jadi apa-apa yang kita lakukan, apa yang Puan Aini nasihatkan itu saya ambil sebagai panduan untuk saya dan juga semua tim saya lah. Apa yang kita buat tu semua Allah yang bagi pada kita. Jadi apa-apa yang kita nak lakukan, janganlah kita ni rasa macam semua ni aku yang dapat. Bukan, semua tu Allah yang bagi pada kita. Dan satu lagi, apa yang saya rasa cukup membangkitkan semangat saya ni, kerana terlalu hormat dan saya rasa macam respect lah dekat pengasas Puan Nur Aini Zulkifli ni dengan umur semudanya dengan anak yang kecil dia boleh bangkit dengan semangat dengan bantuan suami dan juga orang sekeliling sampai ke tahap seperti ini. InsyaAllah lah kami akan ikut apa yang Puan Aini sarankan, amalan yang menjemput rezeki itu dan juga konsisten sales kita. Itu saja.